Assalamualaikum. Dikisahkan bahwa pada suatu malam, ada seorang nabi di antara para nabi yang bermimpi. Dalam mimpinya itu dikatakan kepadanya, apabila engkau memasuki waktu pagi, maka makanlah sesuatu yang pertama kali engkau temui. Yang kedua, sembunyikanlah. Yang ketiga, terimalah. Yang keempat, jangan putuskan harapan. Dan yang kelima, larilah darinya. Lalu keesokan harinya, ia pun berjalan ke arah yang diperintahkan. Yang pertama kali ia temui adalah gunung yang besar. Tuhanku memerintahkan untuk memakan ini. Maka ia pun berjalan mendekati gunung itu untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Namun semakin dia mendekat, ternyata gunung itu semakin mengecil. Lalu tatkala sudah sampai, dia mendapatinya sebagai satu makanan yang lebih manis daripada madu. Kemudian dia menemukan mangkuk emas. Aku diperintahkan untuk menyembunyikan ini. Lantas dia pun menggali lubang di tanah, lalu menguburnya di sana. Namun tidak jauh ia melangkah, ternyata mangkuk itu telah berada di atas tanah lagi. Maka dia gali lagi tanah, lalu menguburkan lagi mangkuk tersebut. Dan terus terjadi seperti itu. Maka ia pun berkata, sesungguhnya aku telah melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhanku. Lalu dia didatangi oleh seekor burung kecil yang dikejar oleh burung elang yang hendak menyambarnya. Wahai Nabi Allah, tolonglah aku. Kemudian datanglah burung elang. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya aku lapar dan aku telah mengejar buruan ini sejak pagi. Maka janganlah engkau menghalangiku dari rezekiku. Sang Nabi pun berkata kepada dirinya, sesungguhnya aku telah diperintahkan untuk menerima yang ketiga. Namun aku juga diperintahkan untuk tidak memutuskan harapan. Akhirnya ia mengambil keputusan, yakni memotong sepotong daging dari pahanya sendiri, lalu dilemparkan ke burung elang itu. Kemudian ia menemukan bangkai yang busuk, maka ia pun lari darinya. Setelah menyelesaikan perjalanannya, Nabi itu pun berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah melaksanakan apa yang engkau perintahkan. Maka jelaskanlah kepadaku apa makna dibalik semua kejadian ini. Lalu dia bermimpi kembali. Dikatakan kepadanya, yang pertama kali engkau makan itu adalah kemarahan. Pada mulanya memang sangat besar bagaikan gunung. Namun pada akhirnya bila engkau sabar dalam menahannya, maka kau akan mendapatinya lebih manis daripada madu. Yang kedua, itu adalah amal baik. Walaupun disembunyikan, ia akan tetap tampak. Tidak perlu diumbar-umbar, Allah pasti melihat. Yang ketiga, barang siapa yang memberi amanat kepadamu, maka janganlah engkau mengkhianatinya. Yang keempat, bila seseorang membutuhkan dan menaruh harapan padamu, maka berusahalah untuk memenuhinya. Jangan putuskan harapan. Dan yang kelima, itu adalah ghibah atau menggunjing. Maka larilah engkau dari orang-orang yang menggunjing orang lain.